信号は止まらないぜ。よし、止めてやる。ここは俺が食い止める。Halo teman-teman, baik lagi channel gue Action Tech. Kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team. Ya, kita lihat update hari ini teman-teman. Ya, kita langsung lihat yang ini aja dulu. Ya, ini kelihatannya debut transfer teman-teman. Ya, debut transfer. Waduh, ini S-Type Pickup Transfer ya. Ini kayaknya bukan limited ya teman-teman ya. Cuman nggak tahu ya kalau isinya ada limited player kayak Pierre, kayak Leon ya, mungkin aja menarik teman-teman. Tapi kalau kayak debut transfer aja sih kayaknya kurang menarik ya teman-teman ya. Ini kayaknya banner trap ini. Ini banner jebakan ya. Ini banner jebakan terakhir sebelum Dreamfest ini gue yakin. Ya, jadi teman-teman pikir matang-matang. Karena menuju ulang tahun bakal ada dua banner trap. Ya, bakal ada dua banner trap, dan ini trap yang pertama ya. Ini debut transfer ya teman-teman ya, bukan pemain limited, jadi bakal ada di SSR tiket. Jadi dipikirin matang-matang, memang menarik dia. Hidden ability evolution tiga-tiganya ya, ada time attack buat yang mau ngejar lagi Muller, Asia qualifier boost sama Dream Ball Cell ya. Kita langsung lihat aja pemain barunya teman-teman ya. Kita lihat. Oke, Singo Awi ya. Ini mirip kayak yang dulu, yang jadul banget. Attack-nya 18.000 ya, shoot-nya 6.700, dribble 6.000. Passing 5.700, defense-nya kecil ya. Low ball very good. Powernya 5.000 ya, AMDM ya. Ini kalau dicerita ini pertama kali Awi muncul ya teman-teman ya. Dicerita itu lawan Thailand kalau nggak salah ya, lawan Thailand ya. Ini ngibulin si Bunak. Oke, super sub tuh ya, 40%. Wow, super sub 40% lumayan. Extreme Japan plus 15% ya, ini skillnya teman-teman. Dashing direct jumping volley ya, ini kombinasi sama Tsubasa sama Eruption of Mount Fuji ya. Ini bener-bener mirip dicerita ya, semuanya tiga skill ini teman-teman ya. 6.700 ya, kalau ditambah 40% itu hampir 9.000 ya, apa 9.000 dapat ini. Oke, jadi super sub lumayan oke teman-teman ya. Nanti kita lihat mungkin kalau ada, kalau dapat ya AWI ini. FBS 15%. FBS juga ya 15%. Low ball request 80%, recover 50%, cancel block 1 skill. Oke, warnanya hijau. Wah, warnanya hijau nih, pas nih buat Tsubasa Asia qualifier ya teman-teman ya. Mungkin ini buat naikin tim Asia qualifier. Nah, terus ini Takeshi Kishida. Waduh, kebetulan warnanya merah. Waduh, ini ada yang bertanya ini. Wah, ini mungkin bisa digabungin di Red Japan mungkin, jangan-jangan teman-teman ya. Ya, kita lihat defense-nya 21.000, tackle-nya 7.000, block-nya 7.600, intercept-nya 6.700. Ini nggak kalah bagus ya dibanding apa namanya Kishida 97 ya, kalau nggak salah 97 apa Golden 23 ya, gue juga lupa tuh ya. Inside master 30% loh, tapi tim skillnya ini kayaknya semua pemain plus 12% ya, nggak masalah non Japan kayaknya ya, mungkin error apa gimana teman-teman, nanti kita lihat update-annya. Shark diving block ya, momentumnya kecil 420 ya. Shark tackle, determine interception. Ya mungkin kalau teman-teman dapat ini, dapat dupe, bisa dicolok ke Kishida yang satu lagi.
ya yang bloknya, karena kan bloknya Kishida nggak punya yang bagus. Nah ini dapat yang bagusan dikit lah ya. Cuman kalau yang dulu juga punya Dupe ini bolehlah dicolok, yang interceptnya juga kan ada ya, jadi pas karena Kishida cuma 2 murni SSR. Oke, ini snow resistant, terus agility type player minus 3% for match up, jadi harus match up. Ada stand firm. Wah, ini stand firm ya. Kalau menurut gue pribadi teman-teman, stand firm ini salah satu pasif terbaik yang ada di game ini ya. Ini kalau menurut gue ya, mungkin kalau teman-teman gak setuju gak apa-apa. Oke, terus goalkeeper plus 3%. Wah, ini kalau dimainin di Red Japan, Mitsuo-nya dapat 3% lagi. Atau enggak scan Sawaika. Waduh, ini Red Japan makin jahat ya. Oke, ini Izawa baru. Ya, Izawa baru, defense-nya 20.000, tackle kali ini tipe tackle 7.000. Block 5.500, intercept 7.000. Wah, selalu ya si siapa namanya nih Izawa nih, intercept-nya menarik ya memang ya. Ya, speed-nya 6.400, power-nya 5.300, technical 5.500. Stamina killer, cuy. Stamina killer 30%. Aduh, rese banget yang namanya stamina killer itu, rese banget. Ya, long straight tackle 4.15, momentumnya sangat kecil teman-teman ini kalau menurut gua ya. Ya mungkin karena Izawa ini bukan pemain tier 1 dan bukan tier 2 mungkin ya. Kalau Izawa ini kalau dicerita tier 3 lah mungkin kalau menurut gua ya. Pinpoint pass, swift intercept. Ya mungkin kalau teman-teman punya Izawa-Izawa yang lain bisa dicolok ya interceptnya, ya kan. Nah, lumayan nih. Ini buat kiper juga bisa nih, buat kiper iseng-iseng ngabisin stamina nih kalau dicolok skill shoot-nya Izawa ya, yang Izawa jadul. Kali ini untuk biru ya. Japan biru. Tameng plus 2%. Ya, reduction lawan agility type player, buat agility type aja. Oke, ini juga ada 3%. Di agility type Japanese player. Wow, skill block random 70%. Wah, dari 3 ini teman-teman gua yang menarik sih ya, kayaknya si Aoi ya, karena memang kalau dicerita itu memang yang paling menonjol itu Aoi untuk di Asia qualifier, karena dia begitu masuk dia ngerubah keadaan teman-teman. Ya, yang Jepang hampir putus asa lawan Thailand jadi bersemangat lagi, jadi menang lah, pokoknya begitulah. Ya, kita ini ada banner baru ya teman-teman ya. Kita gacha biasa aja. Ya, mungkin nanti gua pantau dulu yang skill type itu. Ya, kita lihat nanti pool isinya apa. Kalau menarik ya mungkin bisa digacha. Kelihatannya apa namanya, Kalsnya itu Kals ini ya, Junior Youth ya teman-teman ya, itu Kals Junior Youth kalau dari bajunya ya. Kalau dari bajunya kayaknya sih Kals tipe block ya teman-teman ya, atau tipe block udah ada sih sebenarnya sih, tapi yang apa ya, yang block rese belum ada ya teman-teman ya. Yang sono yang sebelumnya ini Kalsnya Kals auto block ya kalau nggak salah, atau force block ya, gue juga lupa. Oke, kita lanjut ke ini. Ini dapat free ya sekali ya. Memang pancingannya begitu sekarang teman-teman. Ya, free di pertama biar orang wah, free nih, ya kan. Benar? Wah. Nggak tipu. Nah, ini Kisugi belum nongol nih, Kisugi Asia qualifier ya. Mungkin suatu saat bakal nongol teman-teman. Kalau kata klub sih begitu ya. Kisugi. Mana sih? Oke, kita coba yang langsung ini dulu ya. Siapa tahu dapat siapa namanya Aoi. Ya kan, dapat Aoi merdeka gua, cuy. Siap banget, klub lagi baik. Empat burung, please. Misaki Kunasu. Oke, please, Shingo Aoi.
cakep sekali. Shingo Aoi. Wait. Aduh, di bawah dia. Shingo Aoi. Dapat Kishida. Lumayan lah teman-teman, gua nggak punya Kishida SSR murni ya. Aduh. Teman kalau dibandingin sama Kishida yang sana ya, yang biru, kalau menurut gue sih lebih GG yang biru ya. Kalau secara itu limited, yang ini biasa. Ya tapi oke lah buat tim Asia Qualifier teman-teman. Karena Asia Qualifier tuh backnya yang Japan-Japan tuh agak kurang ya teman-teman ya. Oke, ini yang terakhir. Ini 33 Santana belum punya. Santana udah punya sih. Siapa tahu dapat Subarka. Terima kasih sekali klub kalau dapat Subarka. But please. Wah, ini sih suram cuy. Misaki Junior Youth. Ini lagi. Oke teman-teman, mungkin nanti kalau time attack ya, kalau kelihatannya ada yang susah, mungkin nanti gue bisa bantu teman-teman. Cuman nggak semuanya, karena ada juga teman-teman yang nanya, bang kok nggak dari stage 1, 2, 3 ya teman-teman ya. Sekali lagi gue ulangin, teman-teman bisa lihat di playlist gue time attack ya, tinggal dicek, tinggal disesuaikan sama pemain yang dapat boost itu siapa. Dah, udah tinggal diganti. Strateginya sama, udah gitu aja, nggak susah teman-teman ya. Oke, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.